lagi di Delays Channel. Kali ini kita akan olahraga pagi pas di Tanjung bersama teman-teman dari LPBBI Pusat Makassar. Oke, jangan kemana-mana para penonton, ikuti terus video ini sampai selesai. Asia. Few moments later. Satu, dua, tiga, empat, lima.
A few moments later. Mandi-mandi bro, jumpa lagi sama teman-teman di sana. Kita akan mencoba ke tengah laut. Kita akan jumpai teman-teman di sana. Akan jumpai di sana teman kita di tengah-tengah ombak ya. Kita bersama teman-teman. Aduh, oh basah guys, basah. Ombak. Basah guys. Mati. Woi, jam 11 nih. Jangan lupa di subscriber, guys. Woi, ngumpul. Gondrong. Woi, gondrong. Jangan lupa subscriber, gondrong. Hey, Benny, masuk gua. Bosku. Gimana ini
perasaan ini sejak dari jam pagi ini di laut ini. Makin hangat ya. Untuk hari ini memuaskan tidak ini gerakan-gerakan demi gerakan ini? Melemaskan ya. Jadi sebentar kita makan jalan gote. Ya. Berapa porsi, Bos? Yang ada di situ boleh di. Oh, nanti kita habiskan. Bagaimana Pak Dosen? Halo, guys. Jangan lupa di apa? Jangan lupa di like, comment, and share. Padiki, jago ini. Mas Angga. Tidak terasa dingin kah hari ini pagi ya, ini? Lumayan dinginnya. Atau lumayan terasanya? Lumayan terasa dan dinginnya. Oke. Jadi kepada penonton, seperti inilah suasana di Tanjung. Tanjung Angin Mamiri, Makassar, Sulawesi Selatan ya. Jadi jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kita mandi, guys. Mandi, guys. 3, 2, 0. Mandi. Jam 9. Jam 8. Lewat. Jam 8 lewat berapa? Hancur nyapea pulang, Mbak. Masa? Bilang anu buah saya. Biar rusak beli lagi, guys. Ayo pulang. Oke, guys, kita selesaikan hari ini. Oke. Kita pulang. Hari ini cukup melelahkan, tapi kita terhibur dengan suasana pantai di Tanjung Angin Mamiri, Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi kepada para penonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini sudah basah ini, guys. Oke, cukup sampai di sini dulu video ini, dan jangan lupa ya, tunggu video-video selanjutnya. Gue jalan gote gratis. Habis makan baru bayar. Iya. Ayo gratis. Makan baru bayar. Ibu ini sudah lama ya jualan jalan gote? Sejak kapan itu, Bu? Tahu tuh di pantai itu, di pantai. Sejak kapan ini menjual? Sejak kapan? Ada 10 tahun. Anunya ini, Bu. Pemasukan satu harinya. Dapat 100. Itu sudah bersih ya, belum dipotong. Iya. Belum dipotong, Bu. Atau sudah bersih itu? Iya. Oh, sudah bersih 100. Berapa istri, Bu? Istri, anak-anak. 4. Jadi kalau 100 kali 130 hari 3 juta, Bu ya. Wah, luar biasa. Tapi Ibu asik yang menjual ini. Ibu buat sendiri? Bukan. Oh, bukan. Punya orang, Bu ya. Gimana kalau Ibu buat sendiri? Kan lumayan itu. Jadi kalau 100 didapat? Oh, 30 satu hari. Kalau enggak sampai 100? Sadar. Berapa kak? 400 kali ini. Oh, sampai 400 ya? Kalau 400 berapa? 1 juta 200. Oh, 200.
Gondrong, gue kok ada? Oh, dapat 1,5. Jadi berapa yang dikasih itu? 50? Itu waktunya sampai malam? Iya, jam 6 kalau itu tidak hadir. Oh, tidak pulang be juga? Iya. Jadi kalau lapar ki makan apa? Itu jadi makan. Oh, bawa juga dek. Oh, bawa bekal. Betapa kerasnya kehidupan guys di Kota Makassar, tapi ibu tetap semangat ya. Ikhlas untuk menjalani mengais recehan. Sekalipun biasa katanya ketika penghasilannya 100.000, upahnya jasanya itu dikasih sekitar 30-40 Bu ya. Seperti itu para penonton. Jadi artinya kita bisa mengambil hikmah atas seharusnya bagi para yang masih muda-muda umurnya termotivasi oleh ibu ini. Sekalipun umurnya tua tapi semangat jiwanya untuk cari keberkahan Tuhan itu, mengais rezeki. Tidak pernah mengeluh, biar hari Minggu tetap beraktivitas mencari nafkah ya. Suami sudah? Tidak ada. Oh, sudah enggak ada Bu ya. Berarti keempat anak itu yatim? Iya. Mabuk, meninggal atau? Meninggal. Oh, meninggal ya. Ya, semoga Bu, anak-anak ibu ini kedepannya bisa membantu ibu lah. Iya. Di hari tuanya nanti. Oke, jadi penonton, hari ini kita sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman ya, menimba pengalaman bersama ibu ini. Mabuk namanya Bu, siapa Bu? Baji. Ya? Dembaji. Ya. Nah, insya Allah baji-baji ke depan Bu. Baji Pak Kasiaka. Rezeki. Saya kasih masuk di YouTube, gak apa-apa Bu ya? Kasih masuk di YouTube Bu. Artinya saya bisa mengambil anu bahwa umur itu tidak bisa dengan diukur dengan umur, tapi semangatnya. Sedikit cerita singkat bersama Dembaji ya, ibu Dembaji. Di sana ada tuan guru Sadar Sampowali memberikan serpihan-serpihan rohani yang sudah berapa jam kita di tengah laut untuk persiapan latihan fisik, persiapan untuk melangkah ke tingkat halusan di lembaga perguruan Burak Putih Indonesia Pusat Makassar Sulawesi Selatan. Para penonton, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Musare Simp